Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti nama user akun Windows 10 seperti ini. Ini bagaimana cara mengganti nama ini dengan nama yang lain. Kemudian bagaimana cara mengganti foto ini. Caranya adalah sebagai berikut. Untuk mengganti nama, ini ada di bawah pojok kiri ada kaca pembesar. Kita klik run, RUN ya, muncul seperti ini, double klik. Nanti di sini ketik net netpl widget netpl widget, klik OK. Nanti muncul seperti ini, lalu kita double klik. Ini kan Mia Feralina nih, double klik, kita ganti aja menjadi Subhan, Udahan misalnya. Lalu kita klik Evli dan kita klik OK. Kita klik OK. Selanjutnya untuk mengganti fotonya, kita klik di sini Start. Kemudian kita klik setting. Untuk mengganti foto profilnya, langkahnya adalah sebagai berikut. Klik start. Kemudian klik setting. Nah, sini ada akun nih. Klik akun. Foto ini harus kita ganti dengan foto Subhan Bedahan. Kita klik di sini, browse. Tadi ditaruhnya di desktop, ini ya. Klik fotonya, klik choose picture. Sekarang fotonya sudah berubah menjadi Subhan Bedahan. Kemudian ini kita close. Lalu kita restart. Cara kedua adalah menggunakan atau melalui kontrol panel. Di pojok kiri ada kaca pembesar, diklik, lalu ketikkan kontrol panel. Ini kayak gini, diklik kontrol panelnya. Kita klik user akun. Di sini ada user akun, klik. Nah, ini muncul ini, double klik yang ini. Yang change your account name. Nah, tadi kan Subhan Bedahan, sekarang coba kita ganti dengan Subhan Depok. Kita huruf kecil. Seperti itu, lalu kita klik change name. Demikian langkah-langkah mengganti foto profil dan nama akun di Windows 10. Selamat mencoba.